dikutip dari Indozone ID, rekaman video apokaliptik dari awan yang tampak menakutkan muncul di media sosial, membuat warganet membandingkannya dengan adegan dari film kiamat. Diketahui bahwa video tersebut direkam oleh seorang pria bernama Andre Farnam yang berencana untuk berjemur di bawah matahari di Front Watton Beach di Florida pada Senin 21 Juni 2021. Namun, ia langsung kaget ketika melihat awan gelap menggantung di atas laut. Dalam video yang diunggahnya, terlihat lapisan tebal awan kelabu menyerupai ombak laut yang beriak membentang bermil-mil di sepanjang pantai pasir putih. Formasi langka ini menciptakan pola yang menurut beberapa orang adalah pegunungan yang menggantung di langit. Saat dia mengarahkan kamera ke seberang pantai, pengunjung pantai lainnya terlihat keluar dari air dan mengemasi tas mereka. Videonya telah menjadi viral dengan lebih dari 3,7 juta tampilan karena permisa ketakutan oleh adegan apokaliptik itu. Beberapa netizen membandingkan fenomena tersebut yang dianggap mirip perang dunia. Pola awan tersebut dikenal sebagai awan asperitas, di mana struktur seperti gelombang membentuk di bagian bawah awan sehingga terlihat seperti permukaan laut yang kasar jika dilihat dari bawah. Meskipun formasi itu sendiri tidak menghasilkan curah hujan, asperitas telah dikaitkan dengan badai petir yang terjadi setelahnya. Meskipun kondisi atmosfer yang kemungkinan tidak stabil yang diperlukan untuk membentuk dasar awan bergelombang juga dapat memungkinkan pertumbuhan awan hujan konvektif, yang berarti asperitas dapat disertai dengan awan penghasil presipitasi lainnya.